أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وصحبه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين واشهد علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فحم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فإن الباري قربان محمد هان في تسمع الرحمة فسعي الله سبحانه وتعالى فشكر الله سبحانه وتعالى ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tengok hadis berkaitan dengan 40 hadis di akhlak, 40 hadis yang membicarakan akhlak-akhlak terpuji, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ini hadis Al-Qudsi sahih. Qala Allah Ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku, kata dia, inda dhanni 'abdi bi, aku mengikut sangkaan akan hamba-Ku zon. Hamba-Ku rasa baik, rasa sangka baik, maka aku baik kepada dia. Kalau hamba tu rasa risau, khawatir akan Allah Ta'ala, maka aku sama dengan dia. Wa'ana ma'afina yadzakuruni, dan aku bersama dengan dia bagaimana dia mengingatkan. Mana apabila kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu Allah akan bersama baik, Allah akan buat baik, Allah akan ingat kepada hambanya yang ingat kepada dia. Kita mudah yang begini, kalau kita biasa ingat orang, ingat ada yang terbaik, oh kebetulan musim doktor musim takri, oh dia akan jadi ingat pada dia. Maka kalau dia balik kapur dia juga, maka dia akan buat benda yang sama, ada kebaikan. Maksudnya dibalas dengan kebaikan. Walaupun kita tidak harapnya begitu, kita tidak harap dia balas, tapi dia akan ingat kebaikan. Biasanya begitu lah, biasa. Kalau orang jadi kita buat baik, dia tak balas dengan baik pun, itu kesuruhan dia. Tapi keadaannya, kalau seorang hamba ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Bila seorang terkasih, dia kasih ingat, mengingat, maka dia akan mudahlah apa-apa urusan sekalipun. Sebab tu dia kata, naklah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan PKPP pula dah pemulihan. Sangka baik. Jangan sangka yang tak baik. Bersangka baik. Ada hikmah di sebalik. Hikmah Allah kali kata tak baik-baik tak baik. Ini bagaimana? Dia boleh guna 4 sampai lah 29. Dia kata kalau rayuan dapat lagi sampai Disember. Banyak duit tu. Itu salah satu dia. Yang keduanya, kita pada tidak menengok hari-hari awal-awal sehingga pertengahan PKP, kita tak boleh pergi semayang Jumaat, tapi pahala Jumaat dapat. Yang ketiga, kita tak boleh semayang Jumaat, tapi pahala Jumaat dapat. Itu hikmat yang kita tak nampak. Oleh kerana kita sangka baik, zon kita baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapat kebaikan tu. Tapi kalau kita sangka tak baik, kita akan dapat kebaikan berkenaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa
وَإِنْ ذَكَرَنِي فِيهِ مَنْ ذِكَرَتَهُ فِي مِلْءِ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتَهُ حَرْوَلَةً. Apa maksudnya? Kata dia sini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qarani fi mal'i qarani fi mal'i khairan minhu. Lalu dia mengingat aku dalam dia sempurna dari tepungan zikir dia, dalam halakul zikir dia sentiasa ingat kepada aku, maka aku akan mengingat lebih daripada dia ingat kepada aku. Sekiranya dia datang kepada aku syibran ketika kita menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma sebentar saja, tapi Allah akan datang kepadanya zira'an satu kasut. Kumpulan cepat lagi, lagi dekat Allah akan sampai kepada dia. Wa in taqarraba min zira'a taqarrabtu minhu ba'a. Kalau dia hampir kepadaku satu hasta, nescaya aku akan hampir kepadanya lebih jauh. Dengan lebih cepat lagi aku akan hampir kepada hamba aku mengikut kehampiran. Jauh dan dekat kita meletakkan Allah di hati kita, maka begitulah jauh dan dekatnya Allah dengan kita. Kalau seorang itu intizar atau solat ba'da solat, seorang yang menunggu sembahyang selepas sembahyang, maksudnya dia nak lagi tunduk sujud kepada Allah, nak saja, maka Allah lagi dekat kepada dia. Dia menunggu lebih kurang 45 minit untuk bertemu dengan Allah pada sembahyang isyak sebagainya. Allah lebih rapat lagi kepada dia. Sebab itu di tengah-tengah menunggu sembahyang itu diisi dengan zikrullah, mungkin baca al-muluk, mungkin baca al-kahfi, mungkin tazkirah, mungkin kuliah ceramah, mungkin dan sebagainya. Itu maksudnya kalau kita datang dekat, maka Allah lebih dekat. Kalaulah engkau datang kepadaku yamshi, berjalan je, manusia ya. Tapi Allah akan datang kepadamu hal keadaan berlari. Itu maksudnya lagi cepat Allah nak dekat dengan hamba ini. Hadza min ar-rabb hasun lil 'ibad 'ala zikrihi wal musarah ila ta'atihi. Kata Nabi, inilah merupakan galakan kepada hamba untuk mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hadis ini hadis sahih, hadis kunci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dengan hadis lafaz nabawi ataupun hadis nabi bezanya ialah lafaz itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu. Adapun hadis yang dalam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan innamal a'malu binniyat, itu kata Nabi. Sebab Nabi yang sebut. Siapa yang sebut? Allah. Adapun yang ni tak, Nabi sebut qaul anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman kepadanya untuk dituturkan kepada umatnya. Ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taqarrub ila Allah, itu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 9 masa. Walaupun kita ada dalam keadaan junub atau dalam keadaan besar sebagainya, tapi kita tak dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan apa itu beramal ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maghrib kita buat salam, jemaah tidak ada jemaah dan isyak, kemudian jemaah isyak dan sebagainya, itu adanya takut kepada Allah. Dan kita tidak kembali umum turut layan anak-anak, layan tiduran nanti. Kalau itu tak perlu bila Allah, bila nanti dia ambil esmah yang gula, anda akan tahu juga baca juga pun dalam Nabi, baca ayat itu apa itu itu dalam keadaan itu dalam keadaan itu
berjalan dalam keadaan menutup aurat antara pusat dengan lutut laki dan perempuan sama. Sebelah kita menutup aurat antara pusat dengan lutut akan terpusat oleh laki dan perempuan dalam kandang setelah berjalan. Keluar daripada kandang melangkah kaki kanan dengan baca doa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Bersihkan rumah Allah Subhanahuwataala. Hey Allah, engkau cantikkanlah akhlak aku sebagaimana engkau cantik wajah aku. Bapa Rabbil Allah. Mana kita buat semua sebab itu dia dah tak ada ruang yang tidak kapal pun kepada Allah. Mana jawab hujan, pen. Akhirnya nak tuk surat supaya aku ada tanda apa surat ini masuk surat keluar. Itu sebagai pengurusan. Itu juga Bapa Rabbil Allah. Tuk surat, tuk mohonan. Banyak-banyaknya tafawur. Kalau begitulah yang kita buat, maka Allah sentiasa mengiringi kita. Bila Allah sentiasa mengiringi kita, maka kita akan selalu berbuat baik. Man yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak kehendaki dia jadi baik hidup dia, Allah akan bagi faham dalam agama. Itu tanda awal Allah nak jadikan kita. Itu tanda dia. Itu tanda dia tak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau nak jadikan seorang itu baik, Allah baru faham agama dia dulu. Kalau dia tak faham agama dia, maka Allah tak nak baik ini dia. Maka tuan-tuan amat beruntung kalau Allah pilih untuk kita mencari ilmu sama ada di luar untuk maghrib isyak ataupun di jabat. Sebab tak ada dah ruang dan peluang tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya sebut. Bila tuan-tuan dah kerja, saya pun kerja. Masa bila tuan-tuan nak Quran. Kalau manggil di Malaysia pergi ke memang betul-betul mujahadah, ya. Kalau dia sampai rumah dan pukul 5:08, kemudian nak masuk pulang untuk suami dia. Suami dia sampai pukul 5:08, ada pada diri usah tak pada sendiri sebab mujahadah itu masing-masing dia kena bagaimanapun dia jen dalam dia pukul 8 pun nampak umur cepat-cepat ambil air semayang tak ayam tak boleh asal di dalam
Al-Haliqah. Daripada Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam as-salah as-salah. Nabi akan tanya sahabat, sahabat ini tahu dah. Bila Allah bagi ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tahu dah. Ala ujir itu, ala kebanyakan hadis ada ukhbirukum mana tahu dah sahabat-sahabat aku bilang di afwal afdal min darajatis siyam, mana darajat puasa yang paling tinggi macam mana. Nah apa ni mula tahu dah di sini, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi pada darajat puasa, afdal min darajatis siyam, darajat mana yang lebih tinggi daripada darajat aku nak sebut ni, puasa, sembahyang, sedekah. Aku dah sembahyang, aku dah puasa, aku dah sedekah. Tapi ada darajah lain yang lebih tinggi daripada sembahyang, daripada puasa, daripada sedekah. Waduh, maka sahabat kata, bala, no ya Rasulullah. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, islahu zatil bain. Islah perelukkan zatil bain, iaitu dua yang mainkan pihak-pihak yang bersungguh. Zati al-bayn, al-bayn maksudnya masing-masing ada keterangan bayina tabayun, itu kata yang sama lagi, tapi dia tengok kegunaan dia di mana. Islah memperkenalkan zat yang mempunyai al-bayn persengketaan, masing-masing nak tegak ke, aku buat betul, aku buat betul, aku tak ada persengketaan. Maka kita bukan ialah pendamai bagi mereka yang bersengketa. Fa inna fasada zatil bayt hiyal haliqah, kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemusnahan agama. Hiyal haliq, halak, halak ini maksudnya cukur, maksudnya dia yang mencukurkan akan kedamaian, maksudnya orang yang memutuskan silaturahim, orang yang bersengketa, orang yang berbalah itu, dialah merupakan pemutus, pemotong kepada kedamaian atau kepada agama kedamaian di Islam. Islam maksudnya damai. Jadi itulah tujuan. Maka orang yang menghubungkan silaturahmi, mendamaikan orang yang berselisih, orang yang berbalah, maka dia itu lebih tinggi darajahnya berbanding dengan orang yang berpuasa, dengan orang yang sembahyang, dengan orang yang bersedekah. Oleh kata lalu nanti kita baik kita ramai dengan orang yang sesuka kita, orang yang lebih baik lepas itu semayang ini. Di antara orang yang sembahyang tiba-tiba dia yang mendamaikan, maka di antara orang yang sembahyang itu orang yang mendamaikan orang sedangkan dia sembahyang, itu lebih tinggi darajat. Nak kena faham itu, bukannya orang itu mendamaikan orang tapi tak sembahyang. No. Orang yang tak pernah masuk peraduan, dia tak akan menang dalam peraduan. Kena syarat, kena cukup. Peraduan Nestle, teka-teki Nestle, kata silam Nestle dan sebagainya. Syarat dia satu, umur 18 tahun ke atas. Dua, tiga, empat, lima. Yang akhir sekali, bukan ahli ataupun kaki tangan kepada Nestle. Itu syarat dia. Maka begini juga lah syarat untuk darajah tingginya. Syaratnya kena sembahyang dulu, kena sedekah dulu, kena puasa dulu. Bila cukup yang ni, dia pun berlawan sama. Sedekah, sedekah. Semayan, semayan. Puasa, puasa. Tapi mu tak ada islah zatil bain. Kamu tidak ada mendamaikan orang yang bersengketa, maka kamu dapatkan juga semayan, puasa dan juga. Apa ni sedekah sahaja.
Adapun orang yang mendamaikan mereka yang berselingkuh itu darajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia lebih tinggi daripada orang yang sendiri yang terhadir. Hadis ini rawah Abu Dawud dan juga At-Tirmizi. Maknanya besarnya mendamaikan manusia yang berselingkuh. Sehingga kita boleh berdusta pun dalam bab mendamai. Ada menantu dengan mertua tak senang. Tak senang. Tak senang. Sebab menantu itu dalam mimpi dia. Lepas tu masuk mani, lepas tu masuk dia. Jadi tak senang. Jadi kita balik, kita pun balik ke sore. Nabi kita balik, kita boleh jemilah, kita boleh baca. Balik. Balik kampung, balik sore. Mujurlah untuk balik, apa ni, menantu aku lah. Masuk dia kata pedah nak mampu dia kata. Itu dia jumpa-jumpa hari ni makan. Contoh nak berkata. Dia kata maruah. Dia menempuh itu sehingga tak kira ustaz tu. Siapa? Ini maruah tu. Jadi bila pun balik. Balik suti pun ni lah. Sari luar lah. Bagi maruah pun lah bila kata. Mak ada cakap apa kat saya? Allah. Mak. Keringat awak masuk. Teloitik masuk pedah. Dia tengok nak makan. Dia menempuh dia pedah. Dia kisahkan banyak tahu bila awak nak balik, awak nak balik nama tu. Dia akan habis, dia sungguh. Mereka tanya awak, dia pening-pening sangat. Awak kata leletik, masuk lemak cili api yang awak buat. Allah, sayangnya akhir tak balik. Itu boleh dusta lah, bohong. Kita tu reka je. Tapi boleh untuk mendamaikan dua yang berkelingkau. Tak dosa tak, sebab untuk mendamaikan. Maka akhir sekalinya, bila ada cuti saja nak balik. Nak balik lah. Kita dah nak usaha untuk mendamaikan, maka dia dibenarkan untuk kita berdusta, walaupun asalnya dusta itu adalah haram. Dusta ni haram tuan-tuan. Walaupun dia alamatul munafik, tanda munafik itu izah hadas akazabah, bukan saja-saja tanda munafik, berdosa, haram. Haram ni cuma dia terlihat seberat haram babi lah. Kena samuk, bak babi tu kena samuk. Haram berdusta ni tak pernah samuk, tapi dia pernah istighfar. Maka istighfar tu sama dengan samuk lah tu. Samuk sebab dia najis, dia nampak. Najis itu najis yang zahir. Ada pun najis ni hadis yang maknawi, yang tak nampak. Haji begitu. Itu keadaan dia. Yang kita kata, tak apa dusta tu orang munafik. Haram lagi berdosa dia. Cara dia istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap mudah, tak apa. Dalam bab tu itu sahaja yang boleh. Dengki, dengki dua, dengki haram. Dengki haram juga dengki sebab dengki boleh membawa kepada zalim. Dalam hadis satu hadis peristiwa di akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala nasi zaman itu kan? Yang akan datang satu zaman satu ketika akhir zaman apa ni umat aku ini akan mengikut sunan allazina min qablikum perangai-perangai orang hak dulu mana dia al asyaru wal bataru wat takasuru wat tabawudu hatta yaqu awtana jusu fil ardi fi dunya wa kemudian wat tabawudu wat tahasudu yang kena wat tahasud hatta yakunul bagh. Nabi kata, dengki ini akhirnya menyebabkan berlakunya zalim. Mula-mula dengki biasa, tahasud dengki lah. Dengki dia nak betul, kata usah. Dengki biasa ya? Nak naik pakat tu. Rasa dengki. Rasa orang tu lebih lebih hebat. Rasa tu gitulah dengki. Akhir daripada dengki itu akan datangnya fitnah. Akhir daripada dengki itu, punca dia, puncanya dengki. Dia dengki tengok sebelah. Dia tu par je. Bawa pembantu amal rendah je tapi pakai wifi je. Deki, dia rasa deki ya. Tapi akhir sekali dia pergi jam. Itu pun dia untuk pasal lah. Duduk satu taman je. Pasal lah. Rumah aku tu si bak je. Nama bak ni. Badrul. Si bak. Gaji aku bersih sana. Naik wifi je. Aku rasa dia kerja mana? Kerja mana? Rumah pasal tu. FMM. Yo. Suara nampak sikit kan eh? Tak pernah sabu dia selalu pergi surah tu rasuah ni tak pergi surah tak surah dia rasuah tak rasuah situ lah dia mula dah asalnya dia hanya dengki sahaja kemudian dia datangkan fitnah bila datangkan fitnah ni pun bawa kepada cerita lain pula betul kau sibak tu tak tahu
pula aku tengok masa bini dia boleh tahan juga Rambi pakai kereta Morris Minor. Wah. Oh, dia pasal pasal apa? Dia pakai Morris tu. Motor? Oh, no. Oh, tu usis 1600 cc. Belum start dah jalan. Daripada dekki akan menjadi benci, dia akan jadi fitnah. Akhir sekali fitnah ini akan menjadi zalim. Tiba-tiba rupa-rupanya budak ni bukan ya, bukan daripada kereta siapa. Kereta tu ialah abang ipar dia pergi overseas. Tiba-tiba sangkut kat Turki COVID-19. Jadi dia tu bela dia wildfire tu selama 3-4 bulan. Jadi fitnah datang sehingga orang lapor kepada SPRM. Sehingga SPRM dengar laporan aduan dia tu pergi siasat. Bila siasat orang nampak dia, bila siasat orang yang buat fitnah dia ni jahat bla bla bla. Walahan tak berlaku pun. Bila siasat dia dapati tidak bersalah dan barang tu rupanya barang ada ipar dia yang pergi kutu selama 6 bulan ataupun beberapa bulan contohnya. Bukan tu satu kezaliman kepada dia, nak betulkan semula persepsi masyarakat dia ni baik payah dah. Macam tuan-tuan kena sentuh lah atau pergi ke SOMC. Pergi SOMC 50 ribu dan ke atas kena SOMC. Bankruptcy lah zaman dulu kan. SOMC bunyi bunyi manis lah sikit. Padahal babi dengan kenzir tu sama-sama najis ya. Ya, babi kenzir lembur. Ha, ni mana tu? Oh tu bankrupt. Oh lor dia tu teruk. SOMC. Lembur sikit padahal sama je. Bila kita kena SOMC atau bankruptcy 50 ribu dan ke atas, kita pun bayar clear dah. Satu tahun baru clear balik dengan bank-bank yang telah blacklistkan nama kita. Kita dah bayar clear lah semua sekali. Tapi nak pulihkan semula, setahun masa lama. Nak keluar tak boleh dan sebagainya, kecuali keluar khas. Payah. Bila dah mula jadi bankruptcy ataupun SOMC dah ambil nama dan sebagainya. Sama juga. Bila dia dasarnya dengki, kemudian timbul benci, kemudian dia fitnah, kemudian akan timbullah kezaliman di situ. Zalimnya atas orang, atas diri dia, dikhianati dan sebagainya. Sebab tu Nabi kata, jangan dengki ke orang. Boleh sehingga dengki itu nanti akan membawa kepada kezaliman. Ini. Buat puncanya sikit je dengki. Sebab tu penyakit hati. Maka hukumnya haram. Sebab tu dengki ni haram. Sebab jadi zalim kau kan. Bila zalim kau kan. La dharak wa la dirak. Mudarakkan walaik. Apa mudarak dia? Menyebabkan dia difitnah. Martabak jatuh. Muru'ah dia jatuh. Anak-anak semua sekali. Oh dia tanya anak siapa ni? Oh anak perakatimu rasuah ni. Duk kerja di pulih meriti gaji bijik. Walahan tak berlaku pun. Selepas beberapa bulan. Eh ayah kau macam mana? Eh ayah kau tak salah kan? Ayah kau tak salahkan, budak berapa lama dah tanggung malu, isteri berapa lama dah tanggung malu. Pergi kat pejabat, nah, macam mana laki kau? Dah kena tangkap belum? Laki kau tak keluar lagi penjara? Rupa-rupanya, laki kau tak salah, memanglah aku tengok laki kau memang baik, ya aku yang tak pernah sabar dia ambil rasuah. Betul lah, berapa lama persepsi itu akan datang semula untuk jadi baik? Lama masa tuan-tuan, malu. Sebab tu al-fitnah asyaddu minal qatil. Quran kata fitnah itu lebih dahsyat, lebih berat daripada membunuh. Bunuh mati teru, fitnah tak mati teru. Tapi generasi ke generasi itu akan tanggung malu, aib, muru'ah dan sebagainya. Nah, itu bahayanya penyakit, penyakit hati boleh bawa kepada zalim. Sebab itu hukumnya haram lagi berdosa. Ya, bukan kata, tak apa lah, ini kita taubat lah. Berdosa tu, nak kembalikan semula, akan muru'ah orang yang kita khianat dan sebagainya. Baik, hadis yang ke-40 menjaga kesihatan dan kebersihan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassu syarib wa i'fa'ul lihya wassiwaq wastinsaqul ma' wa qassul azfar wa ghassul barajim wa nataful ibd وحلق العانة وانتقاص الماء وقال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقال آخر عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Ini dalam bab untuk menjaga kesihatan dan kebersihan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara ini daripada fitrah.
Fitrah iaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitrah. Yang pertamanya qassus syarib, memotong misai. Syaribah minum, syarib peminum kat sana. Sebab bila kita minum melibatkan mulut. Jadi bila kata qassus syarib, memotong akan misai, maksudnya jangan misai tu panjang masuk dalam minuman. Tukar. Masuk dalam gelas kopi oh teh tarik hok bau-bau hok buih. Dekat di misai. Pas sambung pulut bulu hidung dengan misal, bertukar hak mana satu. Tarik-tarik misal, cih cabut, bersih. Rupa-rupanya bulu hidung, sambung dengan misal. Ada, saya tengok dah. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau kita betul-betul sahabat dengan kawan kita, nampak benda yang mengaitkan cerita. Panggil dia, tarik tepi. Bro. Bulu hidung ke? Bulu hidung, sambung dengan misal. Dikerak air, mana buat orang. Ataupun nampak tahi hidung. Tahi hidung kering dia kan. Tahi hidung kering duduk di bulu hidung dia. Nampak. Tarik di peti. Tuk. Tahi hidung tu. Tahi orang. Duduk gerak musim. Ikut kipah musim kiri-kiri kanan-kanan. Itu tanda sahabat. Kalau kita biar macam tu. Dia bukan nampak. Bukan sebelah masa dia tengok cermin. Kita tarik dia. Saya pernah dengan Datuk. Dia zik seluar. Dia zik dah tapi selit dengan spender. Saya pun tarik dia. Tuh, minta maaf tu. Kau dia. Spender dia warna merah. Dia pun tengok, oh terima kasih Ustaz, terima kasih. Dia pun gidin dia, betul, khik. Ha. Nasib baik pakai spender. Kau buatnya awak zik dengan batu-batu, tak berjerit situ. Saya jumpa dah, saya nak pergi Mesir. Nak pergi Mesir. Atas depok Kota Baru. Jadi rezeki saya lah tu rezeki. Perempuan pakai seluar jin. Dia mari tanah ke buat tahu lah. Spender warna pink. Allah untuk the pastry. Kita belum jenguk. Habis sebab nak pergi Mesir kan. Alin lah sikit tau. Aduh macam mana nak pergi tahu ni. Confirm lah lah. Lepas tu cuma kakak saya. Kak. Mari royak. Apa? Pink color. Lepas tu kakak saya pergi peluk dia kat belakang adik. Tepi sikit dik. Masa tu dia cakap dengan security ke bola kat airport. Tepi sikit dik. Apa kak? Zik soyok ke apa. Duk betul. Kita puas tengok dah kita lah. Tengok kita slow-slow tu. Orang lain tak tahu. Security tu tak tahu. Duk cakap dia lama semata, juling gitu ya. Tengok ke atas tapi mata pelangi atau juling macam ni. Tapi maknanya kalau kita sahabat betul kan takut aib. Mengaibkan dia. Malu. Bulu hidung kau, apa benda-benda yang tidak sepatutnya. Tapi kalau kata, boh, bulu hidung panjang tu, capung misal, saya sengaja. Tu ikut nasib dia lah kan. Ada juga hak pesing, minat, baru-baru pelik. Jadi kalau tidak, takkan 28 ni kau dengan 28. Sebab dia apa eksotik. Jadi 98 pun orang nikah juga sebab eksotik. Jadi makcik-makcik yang umur 50, jangan rasa tak ada orang nak lah. 98 pun ada orang nak. 28 ambil dia. Besok 40 tahun. Alhamdulillah. Jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Ikan di laut asal dia tak bertemu juga dalam belanga. Walaupun dah asal sudah kecup, tapi ikan baru naik. Tetap jadi singgang. Sedap juga lah. Mana kita tahu dia singgah. Bu Hasan lebih sikit. Tak tahu lah. Yang faham-faham, yang tak faham diam lah. Aduh. Kalau abang saya dia kata exotic tu. Oh, dia kata aku nak ikut exotic. Exotic. Ikutlah mana-mana rezeki dia. Macam mana tak? Baik. Jadi di antara fitrah ataupun sunnahnya ialah kita qassul syarib. Siapa yang ada misal tolong qass. Potong. Anda ikut bibir dan sebagainya. Tengoklah. Kalau setengah-setengah tu dia turun sampai bawah itu untuk bibir dia lah. Ada juga sebagainya tu. Dia comel segitu. Itu fitrah. Semula jadi kena macam tu. Wa i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah ini ialah membiarkan janggut. Potong misal i'fa'ul lihyah. Biar janggut dalam erti katanya janggut tu dibiarkan panjang. Tetapi panjang kena terapi juga.
Jangan serabut. Saya minta maaf lah, saya minta maaf. Kalau kawan-kawan kita hak di luar sini, saya nampak tak ada. Hak je buat janggut singa. Saya tak berapa minat. Janggut singa. Padahal dia boleh tarik cantik. Dia buat macam singa tua. Dia buat melekung depan gitu. Muka bulat, lepas tu dia buat keluar. Padahal dia boleh tarik kemah macam tu. Tarik kemah, cantik lah. Dia duduk, dia sana tarik kau ni, dia buh kiwi stuck ke apa lah. Dia pun tarik kau depan gitu. Macam singa tu. Jadi, Allahu Akbar. Kita takut orang nampak Islam tak cantik tu ya sebenarnya. Islam ni cantik. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, sukakan kecantikan. Kenapa kita buat macam tu? Nampak tak cantik dah dia tarik. Jadi macam penyapu. Kalau tengok tak penyapu, orang tak reti, orang buat daripada juk tu, dia pun letak gitu. Penyapu ni, biarlah cahudah pun. Lepas penyapu kena balik, bulu duduk di atas dia yang duduk bawah. Bukannya bulu duduk bawah, bulu duduk bawah tak ada 2 minggu. Rosak penyapu tu, dia kembang jadi misal. Lepas duduk gitu, nak sapu tak boleh lah. Dia kena letak atas. Ini sideband dia, janggut dia, dia buat macam penyapu 3 minggu, dia duduk bawah. Duduk gitu. La ilaha illallah. Kata memang tak tahulah. Tariklah. Sebab dia kata, dia tulis, i'fa'ul lihyah, maknanya biarkan janggut itu. Biar dalam erti katanya, biar dalam keadaan panjang. Biar, tak payah nak kerak lah. Sebab pandangan mazhab pada mazhab Hanbali haram. Mencukur janggut haram pada pandangan dia. Sebab Nabi suruh simpan. Bila Nabi suruh simpan, akah di sebalik simpan, kalau kita buat haram. Sebab Nabi suruh yang simpan tu. Tiba-tiba kita buang, kau yang haram. Itu mazhab kebanyakan daripada salafi. Salafi haram mencukur janggut. Tapi bagi orang yang kerja dengan hukumah, dengan kerajaan, tentera, polis dan sebagainya, dia ada peraturan tertentu. Kerana dia adalah pasukan keselamatan dan sebagainya, maka yang itu pun wajib ikut. Jangan kita berlawan. Dulu ada dalam askar, aku tak kira usah itu. Aku tak nak cukur janggut. Kata. Kau tak nak cukur janggut, berhenti jadi askar. Kau minta lah jadi jakin, jadi ustaz dua. Oi, aku tak ada sejil. Tak ada sejil, cukur je lah. Haram. Banyak benda haram lagi lah. Hal lain banyak lagi. Haram yang kulit pakai seluar pendek. Main bola tu tak apa. Jika janggut pun nak lawan. Seluar pendek kau pakai. Ha. Tengok perempuan senang-senang je. Tengok cikaru kau tengok. Gebir. Habis tu? Cukur lah. Cukup baik mana di hati kita tetap untuk jaga sunnah. Tapi oleh kerana itulah peraturan yang ada, maka cukup je lah. Sebab ada dalil lagi yang tidak kata haram. Sebab tu kita banyak kata, kalau ada dalil, tak ada dalil dah yang mengatakan keharusan dan sebagainya, maka kita tak kata boleh. Ini buat masih ada, di mana tu masih lagi dalam, orang kata khilaful ulama. Ulama masih lagi khilaf dalam haram mencukur. Haram cukur dalam arti kata haram itu kerana benci kepada janggut. Itu haram. Tapi kalau kita cukur itu kerana kita tak boleh, kalau ada ni kita jadi alergi ataupun kita macam-macam. Contoh dia lah. Jadi perbahasan. Jadi bila jadi perbahasan, janganlah kita ambil kau yang kuat yang mengatakan haram. Azan syok eh? Syok eh? Azan lah. Bahang gerahan. Celah tu ada nasi arak 3 minggu lepas. Pahal-pahal sendiri ya. Lepas tu nak tidur buat. Keluar sikit pada nasi. Bini duduk gini tutup idun. Paling punggung jadi besar. Nak paling muka kotak lelaki. Berat sangat. Macam mana? Nak pergi buang saya. Gigi tu macam tubuh pagar. Kenapa tubuh pagar? Tubuh pagar. Tiang pagar, kau kena banjir 30 tahun. Pagar tiang tu kayu temesu. Tapi oleh kerana lama dah anak-anak duk gigit, duk kerik dan sebagainya, dia tinggal sikit, tengok je. Kau tepi semuanya makan kau anak-anak. Tapi sayang. Kau tu bang juga, subhanallah. Tapi anak ramai juga. Anak tak suka kira lah. Ramai juga anak, ustaz. Jangan kira anak. Jangan kira anak ramai tak ramai. Tapi jaga bau. Ataupun kita suka berinteraksi dengan orang.
Dan kita berkomunikasi dengan orang jaga. Sebab biasa mulut yang berbau ni orang ada penyakit resdung, ya resdung. Kelebu-kelebu bubak dan sebagainya. Kalaulah kata bau juga, ikhtiarlah supaya tak bau. Sebelum masuk surau semua cakap orang, bawa tu dalam poket. Bukan bawa Listerine apa. Apa tu spray hok bau wangi mulut. Kalau nak hot tu tak tahan juga, bawa pemakilan riset hok lalu panjang. Jadi nyamuk pun tak mari, orang pun tak dekat. Dia payah sangat, nak beli takut mahal. Hubuh ni mulut kita. Keedah dia dah. Sebab selamatnya bila jaga mulut atas. Daripada kata-kata buruk dan juga daripada bau mulut. Pasangnya kena jaga baik-baik pasangnya. Kena jaga baik-baik. Tanya rumah saya ada. Kalau nak tidur, dia gosok gigi dah tu nak tidur tu. Bang, gosok gigi mulah. Kalau tidak ke bini sore lagi. Backing lalu. Walau apa gosok gigi tu. Tapi saya sebab nak jaga. Nak jaga. Sebab kita tak isap rokok, tak bau lah. Orang isap rokok lebih-lebih lagi lah. Tolong. Mungkin isteri kita tak cakap kat kita bau godagarai, kau bau keretek, bau isap rokok daun, bau. Tapi dia tak gamuk nak bagi tahu apa bau mulut busuk. Orang perempuan jaga juga air kita. Itu dia, tahan apa. Sebab tu, sok apa bini kita. Dan nak kata untuk lelaki backing buat tu, misal rebak kan. Hak tu, hak backhand tu, hak misal capung yang boleh hidung tadi. Hak tu, bini pun tak kata apa sebenarnya. Ini kena kata, bagi tahu. Dalam hadis, kena jaga mulut, kena siwak, kena sugi, kena cuci. Itu kena ada, eh? Nah, ini ajar lah, Nabi ajar. Pasti ada hikmah dia. Dan selamat kalau jaga, juhd yang di bawah faraj. Jaga kemaluan daripada dizinai ataupun diperhati orang. Nah, sebab tu tak boleh pakai legging. Legging saja tak ada jubah luar, tak ada baju kurung, tak boleh. Kalau dalam tu, pakai legging, baju kurung, labuh dan sebagainya, okey lah. Nak berlari apa pun, redok, pakai legging. Lepas tu beli pula apa tu, spendo yang ada span belakang. Lepas tu ada, cik mani, kurung tak ada, beli yang ada span. Nak suruh aku tengok menatang apa lagi. Lepas tu berlari ada taman sarjana, nak suruh aku tengok. Retih lah aku, pagi-pagi pergi kuliah subuh, sembahyang jemaah. Tiba-tiba berlari dengan puakmu. Habis pahala aku. Nak tak harai aku. Tak tengok asal rugi. Rupa-rupanya tipu. Kosmetik punggung dia tu baldu ya bubu. Ha, ingat kau original nampak. Comel tak rupa-rupanya. Span. Puan naik basikal. Menipu. Dua kali menipu. Jadi ala aku lihat. Jadi ustaz pun tak naik lah. Taman Sarjana Hijau. Dah hampir dah 8 tahun. 2010 saya duduk sini saya naik. 2011 saya naik. 2012 saya tak naik. Allah selamatkan saya tak naik. Saya pun sibuk dengan mengajar, kuliah dan sebagainya, nak naik rugi. Walaupun rumah anak-anak ajak, kata pergi lah. Orang perempuan ni, cara tak ambil kisah sangat. Dia tengok macam mana seksi, sadu macam mana pun, dia buat bodoh begitu. Ya, orang perempuan yang tak ada diri rasa. Orang lelaki tengok, wah, namanya. Walaupun depan tak tengok, walaupun rompong depan, gigi pun tak ada, tua dah, mamah sendiri. Tapi tengok ke belakang, kena tipu dengan span tadi. Ada fuh-fuh gitu je lah. Padahal depan gigi rompong lah. Pandangan mata tu. Jadi, jaga farak bawah. Selamat kamu, kata Nabi, bila kamu dapat jaga juf. Bawah pun selamat. Jaga daripada dizinai dan jaga daripada dizina secara hissi. Bukan secara hakikat, tapi orang tengok menyebabkan berlakunya perzinaan mata dan sebagainya. Boleh pakai legging, tapi ditutup dengan alah lain pula lah. Terutama sekali sekarang ni mesti orang gila basikal. Orang gila basikal. Saya nak ingatkan anak-anak gadis, isteri yang pergi naik basikal, pakar pula hak labuh pula seluar, ambil seluar boxing, boxer tu lelaki tu, buh pula di atas lagi. Biar bawah pada lutut, biar bersih sikit, rapat boleh tahan. Ini dia nak cakap, tak apa, pakai tudung rapat dah belik kau ni. Tudung labuh, patut pun ikat dah, serabuk naik basikal dengan kain tudung labuh tu. Kain macam kain lasir duk tutup bawah-bawah. Keruk dia lelek atas kepala. Lelek atas kepala apa sehingga kau ni. Aku keluar kau celah ni kiri kanan. Menatang tua. Keluar habislah. Kena angin sikit. Peh. Keluar. Allahu Akbar. Gila. Cucu beri hadiah basikal kau. Tak wang, tak kiri dia. Umur ni puluh lebih. Naik basikal lagi. Baju ketak. Lagi. Kita pun tengok tapi. Tengok gigi tak ada. Nenek pecin panggil pulak swasta kontrak 3 tahun. 93 dah umur. Apa rupanya bagi dalil dia. Tua. Jadi jangan tertipu lah. Biar ustaz saja yang tertipu. Dan tipah yang tertipu.
Allahu akbar. Jaga mulut eh. Yang keempat, wastinsaqul ma. Istinsaq ni seduk keluar air. Yang berlaku apa sesemua sebab kita ambil air sembahyang tak sempurna sedutan. Residu pun di antara punca dia. Kita seduk ambil eh. Tu seduk dia siapa sengau. Sengau tu bau. Wah. Bukan ambil. Tak jadi apa tu. Ambil. Sebab tu dua pandangan ulama mengenai masukkan air dalam hidung. Sama ada air itu air lepas kumur-kumur ataupun air baru. Dua tu boleh pakai. Okay, kita basuh tangan, kemudian kita kumur-kumur. Kumur-kumur. Betul? Balance air di telapak tangan itu kita masuk dalam hidung supaya tak banyak sangat. Kita ambil air masuk dalam mulut. Yang balance di telapak tangan itu masuk dalam hidung. Kita pun buat yang ni, dalam hidung tu biar dulu. Lepas tu begitu. Jangan ambil ni. Ambil hak dalam mulut, buah leder. Hak tu bodoh. Hak tu bodoh dia panggil. Ambil air hak balance. Kalau tak nak mati terpaya, lepas kumur-kumur, baru ambil air baru, buah leder. Jadi ulama yang mengatakan air satu telapak tangan digunakan untuk dua tadi, supaya mengelakkan air terlalu banyak masuk dalam leder. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita agak boleh kontrol, ambil sikit. Masuk. Ambil. Tiga kali. Ini maksud istinsaqul ma, membersihkan hidung. Wa qassul asfar. Qassul asfar maksud mendek kuku. Keraklah kuku tu yang hidup biar panjang. Hari ambil hari sunat lah. Khamis Jumaat Isnin. Khamis Jumaat Isnin. Wa ghasalal barajim, membasuh akan celah-celah jari. Barajim. Mana kita ambil sembahyang, kita rasa celah kaki. Celah-celah jari itu yang biasanya berbau sebab kita tak bersihkan dia. Wa natful ibti. Natful ibti maksudnya cabut. Ibti ketiak. Bukan cabut ketiak, cabut bulu ketiak. Cukup boleh? Boleh. Tetapi yang paling baik sekali ialah cabut. Pakai spek. Kalau takut pakai spek, ambil kapur. Kapur makan tu, boh. Kering, baru cabut. Yang tu, 20 lah sekali cabut. Kita bukan banyak mana pun, adalah 30 hurak lah. Bulu ketiak, bukan bakar beruk, bulu banyak. Bakar biasa-biasa ni tak banyak. Cabut mulut. Eh? Jangan bubuh kapur tu, kapur lantai tu, mampu mu hacur ketiak. Panah nanti tu. Jadi orang buat apa tu? Orang buat sekarang ni, perut lembu. Perut lembu korban tu, dia guna kapur lantai, kapur buat cuci lantai. Oh tu bahaya tu kan. Tapi nak buat macam mana? Sekilo dia bukan untuk perut lembu tu. Dia perendai 10 dalam setengah jam, lepas tu angkat, masuk dalam mesin basuh. Masuk mesin basuh, mudah. Nak suruh kering, perut. Pring, spring, 3 minit. Jemur, simpan. Boleh mati ais. Ha, lepas tu mesin basuh, perut. Oh, polu enak lelah lah, busung. Tapi ada orang buat macam tu. Lepas tu bersih lah masih basuh tu. Renai kapur. Ni bukan kapur makan. Dulu kapur makan. Kapur makan dia kurang sikit bahaya dia berbanding dengan kapur lantai. Tapi banyak kan sekarang yang putih bersih menggunakan kapur lantai. Itu banyak tu guna kapur lantai tu. Jadi tuan-tuan tak payah guna lah. Jadi bulu ketiak ni kena cabut eh. Bukan cukup. Adapun halqul anah, baulah mencukur anah. Anah tu ialah orang Kelantan panggil inah. Anah bulu hari-hari itu cukup. Sebab kalau cabut situ mampu. Meraung suara dari tanah. Au! Au! Sakit tempat situ pula, tempat yang paling sensitif. Kulit yang paling lembut tak pernah kena cahaya matahari. Sebab tu petua dia, ni petua lah kan, petua. Kalau tuan-tuan ada orang yang tetap tak luk, sudah tetap tak luk kan. Rupu tetap tak luka, tak berdarah. Mengapa? Kebal lah. Kebal tu pendek. Tetap tapi tak luka. Orang panggil tak luk. Ha, orang Kelantan panggil tak luk. Kebal lah. Kalau orang pakai ilmu kebal kata, takir dia tak luka juga. Maka tuan-tuan pusing kejap, kata tunggu sebentar. Tuan-tuan pusing belakang, selok kain. Minta maaf lah. Selok kain. Orang lelaki ke perempuan, ambil mata pisau tadi. Mata pisau tu, lalu dan di ujung kemaluan lelaki. Lelaki lah, kalau lelaki.
Di kepala dia tu ada lubang. Ada satu macam telaga sempit. Lalu ke tepi. Dan hari habis, hari habis luka. Lalu je situ. Situ tempat yang tak pernah kena cahaya matahari. Jadi patah orang yang kebal tadi, dia tak boleh. Bila mata pisau itu kena tempat yang tak pernah kena matahari. Celah tu yang lain kena. Yang situ memang pergi macam mana pun, tak percaya lepas ni, bawah tu lebih kecil, minta maaf, bawah tu lebih kecil, atas tu sikit ya. Warna dia macam flower rose. Situ. Betul ni Allah Ta'ala ni petua orang Jawa. Saya dah belajar dulu lah. Dia ambil lalu situ je. Sikit ya. Tak, jangan tarik kuat luka. Tak, pergi takik je. Memang luka. Kalau orang perempuan pun sama juga. Tempat yang tak kena tu. Sikit ya. Cuk, pergi takik. Ha, tapi kalau kita tahu dia tunggu sekejap. Takut kita duduk tengah nak cari benda tu, nampak takik kau pelanggan. Kalau orang Jawa tu tipu saya, maka saya tipulah tuan-tuan. Tak pernah buat pun. Tapi itu rahsia dia di situ lah. Ha, tempat yang orang kata di kemaluan yang tak kena cahaya matahari. Sebab itu dia kena cukur lah. Dalam anah, bulu hari-hari tu kena cukur. Saya kalau bulu hari-hari ni, saya teringat kisah saya sekolah-sekolah dulu, sekolah benda. Bila cikgu saya kata, siapa kena bulu hari-hari? Saya je jenis berani tuan-tuan, saya berani. Tak kira siapa jawab. Saya cikgu. Siapa jawab awal, siapa dapat jawab, boleh rehat pukul 9.30. Rehat pukul 10 masa tu. Kita pun ni angkat tangan. Mana bulu hari? Ni cikgu. Ni hari-hari. Sini. Kita ni kawan. Debel kita lagi cepat. Cikgu panggil nak rehat awal ni. Dia pun pergi sini. Hari-hari kan? Ini hari-hari. Yo yo cikgu. Dia pun tarik sungai. Duduk atas kursi. Guano kiri tu. Lepas hari-hari. Ha hari-hari. Syuk naik. Setelah tu duduk atas meja. Orang lain rehat, aku sorry tak ada meja. Nanti cikgu kata, nyoba hati lah dah. Rupa-rupanya tak ingat, tak kenal. Kita orang kapung mana, kenal hari-hari. Ni yang pula hari-hari lah. Tak, rupanya saibin. Ni saibin rupanya, bukan hari-hari. Habis ya, pukul sebelah barulah tak boleh rehat. Sedih, nangis, sorry. Cikgu pun mari, ha mari, ni, dia rehat. Ay, hari-hari, nampak tak, dia kata. Minggu depan baru jawab, bulu hari-hari. Nak balik rumah tanya mak mana bulu hari-hari, takut makan penapak. Minggu depan barulah mari pula. Ha ni hari-hari ialah dia pun tunjuk gambar saya ni. Ni bulu hari-hari. Sampai sekarang baru saya ingat itulah hari-harinya dan hari-harinya kena tengok. Macam mana? Orang lain tak ada cerita, aku ada cerita. Wa inqatul ma wa wanqidasul ma qisasul ma maksudnya situ ialah beristinja. Inqasul ma fi apa ni? Mengalirkan qasul ni maksudnya lalukan air ya. Iaitu beristinja, bersuci, berkata perawi itu baru 9 berkata rawi wa nasitul asirah illa an takunu madmadah aku lupa dah ayat 10 ni melainkan aku perasan ialah berkumuh-kumuh. Mula-mula kata ya aku tak ingat dah segi usus suatu tu boleh jadi berkumuh-kumuh, madmadah. Sebab dia ada kaitan dengan masukkan air dalam hidung. Tadi masuk juga dengan madmadah, iaitu berkumuh-kumuh juga daripada fitrah ataupun sunnah. Dalam riwayat yang lain sambung, at-tuhur syatrul iman, bersih itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Maknanya apa-apa yang bersih, nak bersih dan sebagainya, itu untuk menyempurnakan iman. Bukan satu per dua ni. Macam an-nazabatu minal iman, at-tuhur minal iman. Itu bukan satu per dua. Sebahagian. Sebahagian ni maksudnya kalau iman itu ada 70, maka dia sebahagian daripada 70. Kalau iman itu sempurna 100, maka dia 1 per 100. Jadi kita terjemahkan min itu ialah sebahagian. At-tuhur syatrul iman ataupun minal iman. An-nazafatu minal iman. Al-haya'u minal iman. Banyak tu minal-minal-minal. Hak Nabi sebut dalam hadis yang ringkas. Maka kita gabung semua sekali boleh jadi 70 ke 100 untuk menyempurnakan iman kita. Maka apa ni bersih itu ataupun tuhur itu sebahagian daripada kesempurnaan iman kita. Maka tolong jaga 10 benda yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai menyempurnakan akan keimanan kita. Wallahu a'lam. Ada tanya ke?
Sebab ni bak, harian kita takut-takut nak tanya. Macam bulu betih. Bulu betih orang perempuan, kalau dia menakutkan suami, boleh buang. Kalau tak takut suami, tak payah buang. Misal janggut boleh buang, tak ada masalah, tidak dikira mengubah kejadian Allah. Adakah orang perempuan yang ada janggut kan? Ada, maka dia boleh buang. Sebab dia tu bukan biasa bagi orang perempuan. Cuma dia terbulu lebih. Mungkin dia pakai minyak sapi laki dia pun. Wah, patut laki dia yang berjambang, tapi dia yang berjambang. Boleh, orang perempuan tak ada masalah yang tu. Kalau bulu betih menyebabkan takut, menyebabkan tak ada beza laki dengan perempuan, maka dia bolehlah bunuhlah halak aku sekalipun. Cuma nak ingatkan yang kuku tak ada orang perempuan yang pakai kuitek tu, tolong berhati-hati ya. Bila nak ambil sembahyang, dia juga mandi wajib. Boleh pakai, tak ada masalah. Boleh pakai. Tapi bila nak ambil sembahyang untuk mandi wajib, sila pastikan dia dilunturkan dengan alat peluntur dia. Tak ada masalah. Nak pakai macam mana sekalipun. Ada nak pakai terbaglah ni ada. Kuitek bang ya. Ataupun yang pewarna kuku kilat. Dia bersalut tu. Kalau kita dulu orang kampung guna atap dia, batu-batu merah tu, kita ambil acu-acu, kita buli kuku, okeylah. Atau okey. Yang ni dia guna alat tu. Dia guna seperti gam untuk menyalut supaya berkilat. Lepas tu dia bubuh pulak bunga tu manik-manik. Saya tak tahu untuk apa. Tak tahulah. Dia comel ke apa, tak tahulah. Padahal dia bukannya nak jalan duduk begini. Itu macam beruk duduk atas lapu motor duduk gitu. Takkan berjalan duduk begini. Jalan duduk bawah. Lapu datang mana nak tengok. Mesti ada bunga lagi atas tu kan. Jadi takut susah untuk mandi wajib, untuk ambil sembahyang dan sebagainya. Takut. Boleh. Tak ada masalah nak pakai. Kalau suami suka, pakailah. Kalau suami tak suka, tak pakai. Takut nanti masuk-masuk-masuk, jatuh dalam periuk apa-apa, ngayung pula lah. Cair dan tu jadi asid kimia dan sebagainya. Dan begitu juga yang makeup tebal eh. Yang makeup tebal, yang pakai apa ni, eyeshadow monkey red tu. Yang lutung lah, monkey red lutung lah. Yang lutung ada merah dan sebagainya, rincu yang tebal. Pastikan yang pertama tu lunturkan semua sekali. Pastikan yang pertama tu lunturkan semua sekali, barulah yang kedua. Yang kedua itu dikira yang pertama dalam ambil ismahiyah. Sebab yang pertama dia tu masih lagi menghilangkan perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Pastikan clear dulu. Jangan buat sekali. Kalau orang jenis mekat tebal, jangan buat sekali. Kalau dia ada peluntur, silakanlah. Kalau dia tak ada peluntur, boleh cuci dengan sabun. Gunalah sabun-sabun yang ada ataupun formika yang ada ke. Kemikal yang cleaner duduk kat jabat tu, pakai waktu lah. Dan orang tak dengar. Kecuali dia uzur lah. Dia uzur dan sebagainya, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia tak uzur, hati-hati sebab untuk ambil wuduk balik eh. Ambil sembahyang, takut tak sah. Takut tak sah. Sebab tu sembahyang tu tak dapat cegah keji muka. Sebab sembahyang, air sembahyang kita ada masalah. Air sembahyang ada masalah. Mandi wajib kita ada masalah. Menyebabkan sembahyang tak sah. Bila sembahyang tak sah, habis eh. Tak dapat tanha anfasya wal muka. Tak dapat cegah keji dan muka. Sembahyang mengumpat ke orang. Sembahyang ambil harta orang. Sembahyang kenak ke orang. Sembahyang dengki ke orang. Payah tu kan. Sebab apa? Sebab sembahyang kita tidak sempurna. Sebab tadi lah mungkin berlaku kepada air sembahyang ataupun kepada mandi wajib. Wallahu'alam, sekolah itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam amanillah, keamanan Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Minta Allah lindung kita daripada penyakit baras, penyakit junun, wal juzan wa min sayyil asqam, daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya yang menimpa pada kita dan saat ini. Aku lu qawli haza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي إن من سنة القص إلى الذين عملوا عمل الصالحات وصلوا حقهم وصلوا